PACLD Isuko Sewu Blitar mengikuti gotong royong renovasi pembangunan masjid. Pembangunan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Januari 2023 di Masjid Jami Baitul Munain, Desa Sukosewu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ketua Panitia Pembangunan Mas Toha mengapresiasi warga PACLD Isukosewu atas kontribusi dalam kegiatan pembangunan masjid tersebut. Atas nama Panitia Pembangunan Masjid Baitul Munim Desa Sukosewu menyampaikan beribu terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga jamaah LDI Desa Sukosewu yang telah memberikan bantuan berupa material semen dan juga tenaga dalam proses kegiatan pengecoran dak. Tidak hanya warga LDI Sukosewu, para santri Ponpes Dahlan Ihsan juga turut serta membantu dalam kegiatan renovasi masjid. Ketua PACLDI Sukosewu Haji Mustaqim Al-Mustofa berharap kegiatan ini menjadi bentuk kerjasama yang baik dalam bermasyarakat. Kami sebagai PAC dari Desa Sukosewu yang di bawah naungan LDII Kabupaten Blitar ikut serta gotong royong dalam mengikuti pembangunan Masjid Baitul Munim dengan harapan kedepannya agar dalam kita bermasyarakat tentunya kita bisa mengedepankan kerukunan dan kekompakan dan kerjasama yang baik sehingga bisa terwujud kedamaian, ketenteraman dalam kita bermasyarakat. Kegiatan gotong royong ini juga menjadi momen kebersamaan memperkuat tali persaudaraan serta silaturahim antar warga LDI dengan warga majelis taklim yang lain.